gue udah capek banget, gue lapar, tapi jauh tempatnya. Penuh perjuangan loh, sumpah ini kayak cara kayak nggak sama orang tuh iya, gak enak kayak berdua doang. Terus lo bayangin kita transit itu 2 kali dan nggak tahu nanti gimana. Jangan lupa like dan komen. Nih guys, jadi Starbucks-nya tulisannya kayak gini namanya. Lucu banget. Ini rasa apa sih? Ini apa sih, Ge? Minggu-minggu. Kalau sampai gue enggak sempat karena besok flight pagi buat ke Macau. Jadi kita itu cuma di Bangkok cuman transit doang. Jadi saya tuh sampai video ini habis, maaf kalau vlognya enggak seru mungkin karena gue enggak gitu sering vlognya. Jadi ya stay tune aja lah. Oke, capek banget sih sumpah, ini udah malam banget. Finally, akhirnya kita sampai di Macau, kita udah keluar dari airport. Terus sekarang kita mau naik shuttle bus ya, Ge? Iya. Yeay, akhirnya gue udah selesai makeup dan gue juga udah ganti baju. Terus sekarang gue mau nitipin kopernya, koper pink gue ini, di resepsionis ya? Iya. Kita mau foto-foto di luar sambil nunggu check-in karena check-innya jam 3. Iya, sempat sedih banget. Gila, gue udah gak buluk lagi dong. Oh my god. Yeay. Jadi ini kalau kita keluar dari kamar mandi, lihat tuh ada segi. Ini tuh di sebelah kanan. Ini sebelah kanan nih. Ini mall. Tapi kita bakal ke mallnya tuh nanti malam karena kita mau foto-foto dulu di luar. Yeay, jadi kita udah keluar tadi habis berenang-berenang cantik, sumpah. Bagus banget. Aku senora itu, guys. Mohon maaf ya, gengs. Yuk, kita mau jalan-jalan. Nabrak deh gue. Sambil berkibar-kibar kerudung saya. Belum. Itu tuh. Lucu. Oh, Nah, kan balik lagi. Sumpah, kok gue ngakak sih? Mereka tuh kepanasan pakai payung dong. Iya. Jadi sekarang kita udah nyebrang dong. Lihat, bagus banget. Panas banget, asli panas banget. Di sini tuh orang-orang malah pada pakai payung. Sumpah. Ayo foto yuk. Gue udah nggak tahan, gengs. Di luar sumpah panas banget. Jadi gue masuk ke mall dong, karena adem. Jadi Dai sama Gia mau ke sana, ke Venetian. Mau mencari makan. Ih, gue diliatin malu deh. Gue doang lagi yang pakai kerudung. Dong, di sini mah cakep aja di kamera. Sumpah keringet gue, ih gila parah sih ini berarti panasnya. Sampai ngalir, gue gak pernah kayak gini di Jakarta. Gak sampai ngalir gini. Sumpah kayak jogging. Kita bisa jalankan jauh dari sana ya. Terus kita naik eskalator sampai sini, aduh ada orang. Sampai sini kayak, oh my god, bagus banget gak sih? Kita sudah sampai di The Venetian. Mau makan, makan. Cari makanan yang halal. Lihat deh, gedungnya warna-warna. Iya. Asli, ah bagus banget. Ah gak tahu lagi gue, sumpah. Sumpah gak ngerti lagi.
See you. Jadi kan kita udah pesan makanannya, sekarang tinggal nunggu datang aja. Dan kalian tau nggak sih, kita di sini tuh cuma ngandelin wifi yang ada di sekitaran kita. Jadi kan saya kita lagi di tempat A, yaudah, ada wifi nih. Lagi tempat B ada wifi. Karena waktu kemarin kita mau beli wifi yang emang buat di luar negeri gitu, terus abis ya, Ge? Iya, abis. Apa? Kan udah kayak paketin paket luar negeri tuh ya, kartu gue nggak bisa. Sebenarnya bisa, cuma kayak nggak. Apa servernya tuh kayak lagi error atau gimana, gue gak ngerti ya, gak bisa, terus udah dicoba berkali-kali. Tapi akhirnya kita nekat berangkat tanpa internet, dan selalu ada internet di mana-mana. Ini tuh chicken curry nugget, ini chicken curry katsu. Dan ini tuh gede banget. Kalian tau gak sih, itu kan tempatnya di sana ya? Nih di sini. Itu tuh kelihatannya di situ tuh kayak cuman mangkok kecil aja gitu. Dan ternyata tidak sesuai ekspektasi, ini malah lebih besar, lebih banyak. Gila, mantep banget sih. Selamat makan. Makan, gengs. Nemenin si Gia mampir. Gimana? Jadi, sekarang gue udah keluar dari The Venetian Mall. Terus sekarang gue lagi cari shuttle bus buat arah ke Grand Hyatt. Jadi, semua shuttle bus di sini tuh free, enak banget. Jadi, kalian tinggal duduk manis, dapat wifi pula, enak banget. Malam di Macau itu sekitar jam 8.42, jadi kayak jam 9 kurang gitu. Gue udah mandi, udah ganti outfit, udah dandan juga. Cuma ya dandannya kayak minimal makeup gitu, kayak buruk banget gak sih? Cocok gak sih pakai warna ini sebenarnya sih? Cocok-cocok aja ya gak sih? Ya gak? Yaudah, jangan lupa kalian order ya di Dorco. Ini kerudungnya selalu gue pakai selama gue di Macau. Yay! Asik, asik, asik. Motoin gak bener guys. Glowing, glowing say. Ih bagus ke. Gimana lagi. Sekarang kita mau kesini guys. Waduh, apa tuh? Aku seperti melihat makeup tuh di depan. Aku seperti melihat makeup. Oh my god. Gue kayak di kaca mulu gak sih? Ini lucu banget sumpah. Lucu banget. Merah trending. Oh god. Biar gak langsung ke bibir gitu. Kemarin kan pas orang aduh gimana dong, gue pengen
Mana, Ge? Sumpah, sumpah pink banget, sumpah. Sumpah. The perfume. Perfume, perfume, perfume. Bisa aja nih Mbak Gia. Yang apa itu? Buat wanginya. Blossom. Wanginya berembun, kayak hujan deh. Masa sih? Gila, nyala-nyala banget dong malam-malam. Eh, gemes sih. Jadi sebenarnya kita tuh nyari makan. Emang hidupnya makan dulu ya? Ada di mana dan mau foto-foto dulu dong. Parah sih, lucu banget. Udah, kayak apa? Kita tuh iya, apa salah bus tadi ternyata. Sedih nggak sih? Tapi tempatnya bagus, jadi kita mau foto dulu. Mementingkan foto.